Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Liviana menuju cahaya. Sekarang ada di daerah Geria. Tahun kemarin Geria Setu Kemang mengawali 2017 ini luar biasa. Allah memberi keberkahan dan keridoannya untuk saya bisa memulai kembali dakwah. Artinya dalam syair saya di awal hati saya menuju cahaya. Dan di sini ada benda-benda dari majelis dan semoga niat kami panitia yang mengadakan maulid di daerah Kabupaten Bekasi ya. Iya. Seperti niatnya Allahu Akbar. Kenapa akhirnya saya bisa berjalan di sini untuk mungkin sama-sama karena memang di sini ada tinggal kakak saya berada di sini. Saya mencari yang paling paling mudah dulu untuk saya bisa melakukan dakwah di Pulau Jawa ini, khususnya di daerah Kabupaten Bekasi ini. Karena kita hanya membutuhkan saya selama hampir 2 tahun ini saya sudah ilmu Indonesia dari Indonesia kita sudah sampai ke Indonesia Timur, bahkan saya sudah ke Kabupaten Selayar, ke 25 pulau saya sudah lampaui. Dan kenapa lebih dekat dari rumah dan tidak niat kami panitia, alhamdulillah dengan adanya undangan dari komunitas majelis taklim di Geria Setu Kemang, dan kami bisa bersama di sini. Insyaallah ini mengawali langkah dakwah semangat kita bila Islam saya dan syair saya semangat mulai dari mengisi di bumi kolam. Baik, jadi saya sudah kita lihat bahwa penelitian bagaimana cara bentuk saya untuk bisa bersyukur sama Allah. Kalau saya sering diundang Nasrani, Yahudi, luar Indonesia, keluar Jakarta, generasinya sudah terbentuk. Tapi Islam, walaupun sebenarnya kalangan yang juga banyak, kita banyak mulai kalangan yang lebih kita lihat, high class yang sampai Yahudi, yang Nasrani, tapi menurut saya itu semua adalah ciptaan Allah, dan akhirnya saya bisa ada di sini. Kemudian saya merasa bahwa saya harus kembali hampir lagi punya anak, menjadi hamba Allah yang tinggal tunggu waktu gitu. Malah lebih mendekat seperti ini dengan pendekatan hati saya lebih dekat gitu. Nah, tapi dengan catatan kita tingkatkan takwa. Dan saya bersama dengan manajemen saya ingin sekali memang dengan caranya apa? Kita mengenalkan mukola-mukola kita merangkul masyarakat dengan bersalawat majelis-majelis kita penuhi sebagai bekal kita menyongsong kejayaan. Saya bangga bisa sampai di sini karena saya sama seperti mereka. Mereka pun sama seperti saya. Yang hadir di sini, curahkan semangat ini kepada jemaah dan kita yang tidak hadir. Sampaikan di sini. Ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita, sahabat kita. Saya ingin mengajak ayah bunda semua yang ada di daerah ini untuk terus bergantung kepada Allah, mencintai Allah dan lain sebagainya. Lupa masjidnya, kita semua nanti musolanya kosong, cuma statusnya. Ayo, bela Islam, ayo bela Islam. Masjidnya kosong. Sama di sana. Alhamdulillah dengan berharap ridho dari Allah, saya ingin dengan adanya karya dan masyarakat ini, saya bisa terus berdakwah dari satu tempat ke tempat jadi, yang lain. Niat kami saya mengajak supaya ayah bunda tetap terus melakukan salawat supaya Allah dan Rasulullah cinta sama kita. Karena kalau Allah udah cinta sama kita, insya Allah apapun bentuknya, insya Allah nanti Allah akan mudahkan dan ajarkan. Dan ke depannya saya ingin ada sesuatu yang saya bisa hasilkan dari setiap salawat dan dakwah saya bersama-sama untuk membangun negeri ini, walaupun dari hal yang sederhana. Dan saya berusaha untuk mencari cara bagaimana bisa membuat satu komunitas, bukan komunitas sebenarnya, rumah berbagi.net. Jadi itu ide saya dari tahun lalu untuk kenapa enggak kita mengumpulkan produk-produk, barang-barang yang masih bisa dipakai, kemudian kita berikan lagi kepada orang lain, dan itu di bawah manajemen yang jelas semata-mata karena Allah, dan tidak ada berpikir untuk mengambil atau menghasilkan sesuatu dari rumah berbagi.net. Dan kami dari saya dari Yayasan Sakopan Lucia juga
di samping saya punya album sendiri nanti, tapi sebagiannya kami sodakokan untuk kegiatan sosial. Jadi dalam hal ini juga saya berharap dengan saya bisa nantinya menjadi tempat ini atau tempat titik yang lain, tempat kabupaten yang lain, saya bisa membantu apa yang kami bisa bantu. Kami ingin mencoba belajar dan memahami apa arti UKM, kecil menengah. Jadi ya usaha kecil menengah. Jadi kami berharap supaya di sini kita bisa membangun, tapi dari hasil jerih payah saya dan juga yayasan yaitu Sarkop Andalusia Islam Indonesia. Allah Maha Indah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dahsyat atas luar biasa. Dengan niat saya dan punya ide ingin menunjukkan, dan sekarang lagi dalam proses sedang pengumpulan barang-barang tersebut. Rumah Berbagi.net ini tidak mengelola uang, tapi kami mengelola barang-barang dari lingkungan kami sendiri, dari sahabat kerabat manusia, dan insya Allah doakan kami istiqomah di mana, dan barang-barang ini akan kami kirim kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan bukan saja hanya untuk bagi seluruh produk yang ada. Dan insya Allah nanti juga April kami akan launching untuk Rumah Berbagi ini. Insya Allah doakan, salah satunya mungkin di tempat di mana titik saya sendiri, itu akan menjadi Rumah Berbagi. Abang saya